Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Akun Instagram Boy William kembali, Ayu Ting Ting auto beri kode ini. Nasib akun Instagram gebetan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Boy William kini sudah kembali. Akun Instagram teman pria putri sulung Umi Kalsum dan Abdul Rozak tersebut sebelumnya menghilang. Akun Instagram @boywilliam17 menghilang sejak akhir bulan Mei. Penyebab akun Instagram pribadi Boy menghilang tidak diketahui secara pasti. Akun Instagram dengan 5 juta followers tersebut mendadak hilang begitu saja. Namun, publik mengaitkan hilangnya akun tersebut dengan penampilan Boy saat jadi host Indonesian Idol beberapa waktu lalu. Dari penelusuran banjarmasinpost.co.id melalui Instagram @boywilliam17, akun Boy sudah kembali. Ditandai dengan postingannya hari ini, Boy membagikan foto dan videonya sedang liburan di Jepang bersama sang nenek. Melalui caption, Boy menyapa warganet setelah seminggu tidak menggunakan Instagram. Ternyata, seminggu kemarin Boy liburan ke Jepang bersama Oma Lazuardi. Beberapa tempat mereka datangi seperti kuil dan Disneyland. Bahkan, Boy juga menyempatkan untuk mendaki gunung hingga bersepeda. Tak cuma itu, Boy juga menikmati masa-masa itu dengan memakan ramen terenak di Kyoto. Selamat sore semuanya. Sudah lebih dari seminggu tidak menggunakan Instagram, jadi saya tidak bisa memperbarui apapun. Aku tidak tahu mengapa aku menghilang, tapi aku kembali. Berikut ini adalah sekilas kehidupan saya dari minggu lalu. Saya datang ke Jepang untuk bekerja dan juga meminta liburan singkat. Kami pergi ke kuil, Disneyland, hiking, dan bersepeda di mana-mana. Menemukan ramen terbaik di Kyoto. Saya minum banyak di mesin penjual otomatis dan makan malam dengan perokok. Tetapi tetap hal favorit saya di Jepang adalah 7-Eleven pokoknya, itu saja. Dan pertunjukan baru akan segera hadir. Menantikan untuk merilisnya kepada Anda. Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat. Senang bertemu denganmu lagi, ujarnya melalui caption. Tampak, Ayu Ting Ting pun sudah mengetahui soal kembalinya akun Instagram sang gebetan. Ayu kedapatan menyukai postingan terbaru milik Boy tersebut. Publik juga menyapa Boy melalui kolom komentar postingan tersebut. Beberapa waktu lalu presenter Boy William kehilangan akun Instagram gegara sentil Jennie Blackpink. Kini gebetan pedangdut Ayu Ting Ting kembali mengalami hal yang sama. Instagram pribadi pria gebetan putri Umi Kalsum dan Abdul Rozak itu kembali menghilang. Kali ini, hilangnya Instagram Boy terjadi secara tiba-tiba dan tanpa penyebab yang pasti. Hal tersebut dikuak oleh gebetan ibu Bilqis Humairah Razak tersebut melalui akun kanal YouTube-nya belum lama ini. Dikutip banjarmasinpost.co.id dari video shot dalam kanal YouTube BW Production, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, Instagram Boy kembali menghilang ketika dia berada di Bali.